Halo, what's up guys? Pekap. Sini. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga kalian selalu baik-baik aja. Saya selalu lanjut usia kalian. Amin. Apapun yang kalian sedang jalankan, lakukan, semoga berjalan dan lancar. Amin. Sekarang tema kita hari ini adalah kita kedatangan customer dari Karawang. Nah, ini si Pick Type R, dia mau ganti velg. Velgnya apa? Velgnya pastinya yang paling keren nih, velg Samlong yang lagi hits banget di Asar Wheels. Ya udah, sekarang langsung kita ngobrol-ngobrol aja dengan customer-nya. Kita panggil langsung, bro. Sini, bro. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan customer bos dari Karawang nih. Halo, gimana kabarnya, bro? Nah, nama lu siapa, bro? Said Ramdan. Dari mana nih ngomong-ngomong? Karawang. Dari Karawang. Oke, jauh-jauh dari Karawang ke Asar Wheels cuman mau ganti velg aja. Velg doang. Makanya itu, guys. Ingat velg, ingat Asar Wheels. Bro, mobil lu mobil apa, bro? Civic Type R. Turbo sih, tapi dimodif ke Type R. Oh, Type R. Jadi ya, di upgrade. Ya. Oke. Gua mau tahu kenapa sih pilihan lu velg Samlong ini yang D1 SF? Ya karena cakep aja gitu. Cakep ya. Looknya dapet gitu. Asik. Mantep ya. Jadinya racingnya dapet ya. Kemewahannya juga dapet. Keren banget. Oh iya, bro, lu punya sosial media gak? Punya. Apa media lu, bro? Kalau TikTok Said Ramdan. Siap. Kalau IG Said Ramdan 05. Oke, siap. Yaudah Said, terima kasih banyak. Ini sekarang kita mau garap dulu nih. Oke, gua juga mau jelasin velg Samlong ini ring 18, lebar 9,5. Untuk ET-nya ET25, guys. Nah, ini dibalut dengan ban Champion XX2. Speknya 245/40 ring 18. Pastinya, wah keren banget nih, coy. Jadi tampilannya juga racing dan mewah banget, head-on lah. Kalau bahasa anak mobil, head-on. Ya, oke, langsung kita garap aja, guys. Berangkat. Dia agak keluar, yang depannya kasih spacer yang 4 mili ya. Soalnya dia nyarinya pengennya agak keluar dikit. Makanya velgnya Samlong, lebarnya 9,5 ET20. Ring 18, pakainya ban semi slick 245/40 18. Champion SX2. SX2. Oke. Civic Type R. Oke, guys, hari ini kita mau spuring
speak turbo tipe R. Gas ke. Bre, lu kan owner Astar Wheels. Anak buah banyak. Kenapa lu jadi tukang parkir? Jadi gua jadi tukang parkir, iya. Pasang, iya. Pasang ban, iya. Pasang ban, semuanya udah pokoknya gua. Ini gua parkirin dulu. Iya. Ini, terus. Terus. Ya, terus. Terus. Jadi gini bro, ini efek terlalu apa namanya terlalu ekstrim. Jadi tukang bongkar pasang iya, jadi buru parkir iya, tukang semir ban iya, ganti ban. Ya pokoknya semua udah jadi satu lah. Padahal jadi, lu yang ownernya ya? Gini, owner itu nggak harus cuma duduk terima duit bro. Iya benar. Tetap harus kerja. Iya benar. Supaya jadi buat contoh buat anak gua yang lain. Iya benar, bagus. Jadi nggak cukup dengan udut-udut doang bos. Iya benar-benar itu harus, baju dijual nggak cepet? Ini baju pemberian istri gua. Oh iya, minimal 500 lebih itu. Paling 50 ribu. Oke okay, guys, semua sudah selesai pengerjaan Honda Civic di itu, jadi Civic biasa di upgrade menjadi Type R. Betul. Nah dan agak tadinya sih agak kesusahan nyari velgnya bro, karena harus cari offset kecil. Biasanya itu kan Civic nyari offset 40-42. Ini kebalik bro, nyari offsetnya yang 20-an. Oh, karena dan, udah di upgrade nah, sama dia. Dan itu pun sebenarnya masih agak ke dalam dikit sih, tapi ya alhamdulillah orang udah senang. Bagus sih, looknya bagus banget. Pantesan gua panas gerah, lu pakai baju gini enggak gerah, bre. Baju keren amat, bre. Hujan-hujan. Hah? Jadi tadi mau hujan jadinya gerah. Iya, pantesan gerah. Hujan gede banget, guys. Kalian bisa lihat nih hujannya. Nah. Walaupun hujan, walaupun petir, walaupun geledek, Astar Wheels tetap aja rame. Lihat, masih ada yang masang, noh. Iya kan? Masih ada yang masang. Gokil, emang. Halo. Oke, Sar. Gue mau tanya-tanya lagi untuk spek yang Civic pakai itu velg apa, ring berapa, lebar berapa, dan bannya pakai apa? Tadi itu gua pasangin velgnya model Samlong lah ya. Itu ring 18, lebar 9,5. Ya, offsetnya 22. 22. 22. Jadi kebetulan, Mbak, sebenarnya tadi udah kepasang velg yang lain. Ya. Tapi kurang keluar. Nah, kebetulan datang barang. Datang barang yang turun barang langsung turun barang, pasang. Ternyata pas gua cek, wah 9,5 ET 22 nih. 22. Gua tempelin, orangnya langsung oke. Okay. Oke. Okay. Jadi pasang. Jadi Samlong tuh ya. Samlong dan bannya itu pakai SX2 ukurannya 245/40. Per 40. Per 40. 18. Buat kalian yang mau SX2 banyak. Okay, mau SX2 GT, SX2 semua ada. Pokoknya dari mulai ring 13 sampai ring tak terhingga lah. Ada semua. Gitu. Ya, mantap. Oke okay, guys, terima kasih banyak yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Thanks for watching. Ingat, jangan lupa. Ingat, kalau mau ganti velg, ganti ban, langsung aja mampir ke Astar Wheels. Jangan lupa juga follow Instagramnya Astar Wheels dan TikToknya Astar Wheels pastinya. Ya. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Pesan gua buat kalian semua, tetap jaga kesehatan. Harus selalu semangat. Ya. Jangan lupa mobil kalian kalau mau keren ganti velgnya di Astar Wheels. Oke, terima kasih. Oke, thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.